People, jumpa lagi bersama saya Iksan Akbar. Pastinya di acara yang hanya mengundang orang-orang famous di dunia sosial media, apalagi kalau bukan Insta Famous Battle Indonesia. Dan kali ini di Maco Indonesia, saya punya dua bintang tamu yang maco sekali. Dia adalah J. Artova dan Fahmi Mo. Yeah. Oh my God, I'm so happy tonight. Oh, udah malam ya? Hancur, image yang dari malam ini hancur deh. Kenapa sih, falsetto lo sampai atas banget kan gitu penyanyi. Sih? Penyanyi. Iya, aku biasa head voice. Head voice. Oke, gitu. Sedikit karena aku sanggup. Karena thank you, terima kasih. Kalau ngomong pakai bass dong, jangan di sini semua sengau gitu loh. Enggak, emang aku ada sinus. Ya, na'udzubillah min dzalik, coy. Enggak. Emang ini udah bawaan, Kak? Enggak, coba bass aja. Ini udah bawaan, Kak. Ini udah bawaan, Kak. Tuh udah. Tetap aja cuma nadanya dikit doang turun ke bawah. Ini udah bawaan, Kak. Ini udah bawaan. Gak enak banget. Kalau ngomong pakai ain ya. Pakai ain. Bukan pakai alif, betul sekali. Tapi enggak apa-apa. Jadi diri sendiri aja di sini. Fahmi Mo. Apa kabar, Bo? Baik banget, Kak. Rambut udah panjang. Udah panjang. Ada rencana ganti? Nah, jangan dong, Kak. Ganti apa sih? Ganti warna maksud gue? Kenapa perlu repot? Kita yang kayak heboh-heboh itu jangan dong. Udah gini aja, tetap jadi diri sendiri. Ya kan yang penting membanggakan orang tua. Orang tua bangga nggak? Bangga banget, alhamdulillah. Orang tua udah tahu siapa diri kamu sebenarnya. Udah tahu. Udah suka. Aku suka kasih lihat foto-foto aku, Bu. Lihat deh, ini kayak ibu waktu kondangan. Wow. Iya. Ya pokoknya kalau mamanya emang nggak sakit hati dan bisa nerima ya nggak apa-apa. Jadi berarti kan nggak ada kebohongan. Karena zaman sekarang kalau ngebohong tuh bisa diundang infotainment banyak kan? Iya benar, apa aku harus ngebohong dulu biar diundangin pertemuan? Oke, dan sekarang JJ, apa kabar JJ? Baik. J. Artova, yang suka ini cheerleaders ya. Cheersnya gimana? Baik-baik saja, saya sedang berlatih. Pelatih ya, Bo? Pelatih dan cheers juga. Cucu. Lu diangkatnya dilempar-lempar gitu? Enggak ada yang kuat kayaknya. Kenapa sih nggak dilempar aja terus nggak usah balik lagi? Mati dong saya, Bapak, jangan dong. Dengar-dengar baru putus cinta. Boleh lanjut yang lain gak? Jangan ngomongin itu dong. Dengerin, gue bukan mau ngorek-ngorek berita. Cuma kan kita sama Her People udah kayak saudara. Udah kayak keluarga nih sama kru-kru semacam yes, bercerita dulu. Karena baru putus cinta. Soalnya turun berat badan lo ini. 3 bulan lalu, udah lama. Dia masih turun berat badan ya? Masih. Ada kepikiran ya? Enggak juga. Dendam, jangan naik netas dong. Oh, iya. Sorry, girl. Aku punya lagu nih buat Jarto. Silakan. Getaran di hatiku yang lama haus akan belalaimu. Belalai, belayan. Belalai. Iya, oke. Apa belayan belalai? Teman-teman, Her People, yes. Kali ini namanya Insta Famous Battle Indonesia. Okay. Jadi lo patut bangga gue undang ke sini karena yang gue undang hanya orang-orang yang famous. Jadi if you're not famous yet, maaf, girl, lah. So sorry. Oke, okay, di Insta Famous Battle ini gue punya games buat kalian. Games siapa ini sangat menantang dan challenging dan juga pasti bisa menghibur netizen dan Her People Indonesia. Games yang pertama adalah apa sih isinya? Sudah ada box di depan saya. Box ini sangat nggak spesial. Dalamnya yang spesial dong, ya kan? Dan JC dan Fahmi harus meraba di dalam kanan dan kiri. Meraba? Aduh, aku suka banget. Gimana A-nya? Aku suka banget. Diraba dulu. Pokoknya lo harus meraba dan menebak isinya apa ya. Ini kanan kirinya bolong. Iya. Jadi harus di... Di obok-obok. Dua-duanya langsung. Jangan sampai kamu pegangan tangan di dalam. Bisa jodoh kan? Oke, baiklah. Kita mulai. Silakan masukkan tangannya. Dikuruk-kuruk. Apaan itu, Bo? Gak mau itu apaan? Itu apa? Kok gede, Bu? Belum. Kenapa dulu? Itu banyak suara leget-leget gitu sih. Sumpah tuh, langsung serakan suara gue. Kok kayak ada di dalamnya, kayak ada tulang-tulangnya deh, Bo. Ya mungkin, kan gue gak tau, gue gak ikut meraba. Oh, coba. Kayaknya merumpi deh. Ntar dong. Aku tahu. Apa sih? Ayam.
Ayam oke, okay. Kalau lo? Ayam mati ya, ayam mati. Soalnya begini nih. Ayam mati. Ayam teksturnya. Oke, okay. Ingat ya, yang salah akan ada hukumannya. Jawabannya adalah... ayam! Yes, yes. Coba lihat ayamnya apa? Ayam. Ih! Ini ayam beneran! Ih, jijik banget! Gue gak megang! Oh my god! Mendingan megang kucing daripada megang ayam! Mbak, ini kan rainbow ya Mbak, pelangi. Fami, ini kan rainbow. Iya. Warna apa, cuy? Aku warna kuning aja di sebelah sini. Warna kuning. Dimana kayak di telinga juga boleh. Okay. Di sini boleh gak? Nah, oh, jangan dong. Di hidung kali biar lebih sengau. Biar orang lain. Jadi ya. Agak lumayan ini kayak dijewer ya. Sebenarnya jepitnya nggak apa-apa sih, pas dipasanginnya itu yang mengapi ya. Coba diginiin dong. Iya ini aku giniin ya. Iya Allah, aku kenapa? Kemilia ya aku ya. Selamat pagi. Aku Milayak. Ibu masih jijik tau megang ayam. Gue pikir lo masih jijik masaknya jijik. Oke, kita melaju ke box berikutnya. What's in the box? Apa sih isinya? Sudah siap tangannya masing-masing. Oke. Sabar lu, enggak boleh ngobok, udah langsung duluan. Udah biasa start duluan aku soalnya. Iya benar, agresif ya, Kak. Bisa mulai dimasukkan tangannya perlahan-lahan dari sekarang. Pelan-pelan. Si mama mah rumpi. Awas. Ah, apaan tuh? Mana? Aku tahu. Oke. Pegang dulu. Iya bentar. Mama bentar dong. Lu jangan. Iya apaan sih? Bisik banget sih. Enggak tahu ah, masa piring doang. Mana sih? JR Tova bentar. Mama empos kamu ya. Bilang aku enggak bandel lagi, Mak. Aku enggak bandel lagi, Mak. Terus. Oke, JJ jawab. JJ udah negor. Udah. Ular. Hah, ular, Nek. Ular mati. Ular beneran. Enggak mau. Lo apa? Karet gelang deh. Oke. Enggak ngerti coba. Jawaban yang benar. Ular. Tepuk tangan buat keduanya. Karena JJ yang jawab juga, berarti JJ ngasih lagi ke dia juga. Pasangin lagi, Nek. Warna apa nih? Ijo aja, ijo. 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 Tadi ijo udah gua ambilin kan? Nah, gimana? Di sini. Ya, sini di daun hidungnya aja. Daun hidung. Oh, Allah, Allah. Sakit loh. Mm-hmm. Jangan kasih ya. Jatuh gue kayak Karina Kapoor loh. Ya kan? Ya, ini JJ sehari gitu. Ini udah pas tau sama ular kan? Oh iya benar nagin ya tongnya, iya benar. Tadi dari back. Masih ada yang jual bisa, mainan ular-ular. Ntar JR Tova bisa ngerabanya jangan kecepetan enggak? Gue kalah mulu. Gitu ya. Jadi lo juga harus lebih cepat jawabnya. Enggak, soalnya takut tangan ya. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Iya sih. Baik, box berikutnya. Sudah ada soal berikutnya. Tak sabar, J. Dia komplain nih. Ya udah, Fami dulu deh. Oke. Ah, gua jadi takut dong. Enggak apa-apa, kita bareng-bareng. Enggak apa-apa kita bareng-bareng, tapi jangan terlalu cepat. Makanya lu siapa lu ngatur-ngatur di sini mainan. Gua gedek. Oke, baik, masukkan tangannya masing-masing. Apaan tuh, Nek? Coba pegang dulu, raba. Kan monyong, bentar. Ih, tuh kak, ih. Oh, aku tahu. Aku tahu. Tangan, cepetan kalau tahu. Aku tahu. Iya, Fami. Terong. J. Terong. Dan jawabannya adalah terong! Wah, dua-duanya bener nih. Ini makanan kesukaan aku. Berarti sekarang Fami yang ngasih jepitan ke JJ. Abis lo ya sama gue liat. Dari mana, di sini. Duduk aja, biasa aja. Ya udah deh, kenapa? Di ini aja dulu. Sini kuping aja dulu. Tapi di sini ya. Nah, cantik. Ooh, girl. Oke. Okay. Lumayan. Keluarkan box lama, kita ganti lagi ke box yang baru. Fami, JJ. Yeah. Ini soal berikutnya, okay. Diraba, habis itu dirasakan, baru ditebak sebut nama masing-masing. Okay. Kita mulai, jangan diintip, jangan diintip, jangan curang. Enggak. Cukup diam. Endus, tapi gak boleh ngomong dulu. Endus. Enggak. Bener apa enggak ya, Nek? Kok banyak sih? Dia tergantung yang megang. Kayaknya yang megang juga banyak deh, lonyot. Tapi I know this, bitch. Oke. Siapa yang mau jawab? Aku dulu deh. You! Ih, apaan tuh, Bo?
Puding. Oke. Okay. Aku tahu. Apa? Kembang tahu. Oke, okay, dan jawaban yang benar adalah kembang tahu. Puding. Pernah makan juga enggak. Pokoknya lembek-lembek makanan aja. Silakan JJ berarti yang memberikan hukuman ke Fanny. Iya dong, lo lagi dong. Lagi angkat. Lama-lama muka gue lah. Lama-lama muka gue kayak suku Maya loh. Tindik-tindik-tindik. I have 464 piercing all over my body. Bibir lo, sakit. Enggak apa-apa, ini begini ntar kalau syuting jatuhannya bibir gue kayak Nikita Mirzani.